Viral, Rizky Febian dan Mahalini resmi tunangan. Bagaimana restu Ayahanda Sule? Rizky Febian telah resmi melamar kekasihnya, Mahalini Raharja. Rizky Febian dan Mahalini melangsungkan acara pertunangan di The Lagam, Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei 2023. Melihat unggahan Instagram Bread Story, acara tunangan Rizky Febian dan Mahalini dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat saja. Mahalini tampak anggun mengenakan kebaya berwarna hijau tua. Sementara, Rizky Febian tampil gagah dengan kemeja batik lengan panjang yang senada dengan Mahalini. Di momen bahagia tersebut, perbedaan agama antara Rizky Febian dan Mahalini masih menjadi sorotan publik. Tidak sedikit warganet yang menyinggung perbedaan agama Rizky Febian dan Mahalini yang kini sudah resmi bertunangan. Terus yang login siapa nih? Tulis @my... Jadi yang login siapa? Ini DIY. Tulis @ada... Meski perbedaan agama kerap dipertanyakan, tetapi keduanya telah mengantong restu dari Sule untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Ayah Rizky Febian itu pernah menyarankan sang putra untuk menikahi Mahalini apabila sudah merasa cocok satu sama lain. "Sama iki sudah bicara pernikahan," kata Sule. "Cuma ya, mungkin tergantung dari anaknya saja. Maksud aku gini, kalau mereka pacaran lama, dua-duanya yang mendingan kalau cocok benar-benar ya sudah nikah saja," lanjutnya. Sule juga telah mengingatkan Rizky Febian tentang resiko yang harus ia hadapi saat menikahi Mahalini. "Saya bilang sama Iki, Iki juga sudah tahu resikonya seperti apa kalau nikah sama Mahalini, publik juga sudah tahu," pungkasnya.